Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Kalau ada ayam Kentucky atau ayam fried chicken yang gak habis, terus biar jadi semangat makannya, kita bikinin sambal aja yuk. Ini sambal ala-ala sambal mata, enak banget. Langsung aja digeprekin ayamnya. Udah, ini enak banget. Enak terus ya. Nah, ini 3 potong ayam Kentucky atau ayam fried chicken kemarin ya. Ini dihangatkan dulu. Sambelnya 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 batang kemiri, 3 lembar daun jeruk, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin bisa diganti dengan gula, dan 1/2 sendok teh terasi serta 1 buah jeruk limau. Semua resepnya udah Mbok tulis ya. Jeruk limaunya kita ambil dulu, kita haluskan semua bahan sambelnya. Serainya tuh bagian yang putihnya saja ya, diiris-iris biar nguleknya enak. Daun jeruknya juga harus yang seger. Udah deh, tinggal digeprek-geprek, diulek kasar biar mirip-mirip sambel matah ala-ala geprek gitu ya. Sambil kita panaskan minyak ya. Ini Mbok pakai minyak sisa menggoreng sisa menggoreng bakwan. Kita sedang panaskan minyaknya sambil kita ratakan ulekannya. Ini mau yang gak terlalu halus ya, biar mirip sambal matah. Nah, setelah cukup seperti ini ya, tidak terlalu halus tapi juga gak kasar-kasar banget, kita masukkan kurang lebih 4 sendok makan minyak panas, dicampur ya. Nah, minyak panasnya nggak wajib ini, kalau nggak suka nggak usah pakai minyak, nggak apa-apa. Minyak ini membuat nanti kalau misalnya nggak habis 1-2 jam tuh tetap nggak basi. Udah didulit rasanya enak, tinggal diberi perasan jeruk limau, diaduk lagi biar rasanya merata. Udah deh, ayamnya juga udah mateng, tinggal digeprek. Gepreknya boleh geprek sampai remuk ya, atau tinggal dipenyet-penyet saja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, udah gini aja. Jadi kalau ada ayam yang udah dingin dan tidak terlalu menggoda, dibikinin sambal kayak gini, jamin deh enak banget. Tinggal dikasih lalap kesukaan ya. Nah, ini masak buru-buru banget, tapi rasanya endes. Selamat masak enak buat keluarga. Ini ya resepnya, dicatat. Selamat mencoba. Salam kuliner Nusantara, endes rendes manyos.